Nama mak dia apa? Semiramis. Dia mengandung sendiri, lahir Namrus. Bila Namrus ni besar, Namrus ni agak kacak, tampan, handsome. Bila orang lelaki dekati Namrus, mak dia sendiri cemburu. Bila cemburu lah sekali, dia kahwin dengan Namrus. Kahwin dengan anak dia sendiri. Lama-lama Namrus meninggal kan? Bila Namrus meninggal, bagi Semiramis, Namrus tak meninggal. Roh dia masih tetap hidup. Satu hari dia pi ke taman, dia tengok satu batang pokok yang mati. Batang pokok yang mati, tiba-tiba di celah batang ni tumbuh anak pucuk kecil hak baru. Dia gambarkan Namrus ni sama dengan benda ni. Batang pokok tu dah mati, tapi ada satu pucuk yang tumbuh. Jadi lama kelamaan pokok ni besar, dia ambil. Pokok ni lah yang dinamakan pokok evergreen tu. Jadi setiap 25 hari bulan Disember, 25 Disember ni tarikh lahir Namrus lah. Kita dapat cuti sebab tarikh lahir Namrus. Okey juga. 25 Disember Namrus. Namrus mai dalam bentuk roh. Gantunglah hadiah-hadiah kat pokok ni. Namrus mai gantung. Akhirnya benda ni dah jadi mitos Santa Claus. Sebab tu ada seorang budak Kristian tanya pedri dia, dalam banyak-banyak ayat Injil pasal apa tak keluar perkataan Santa Claus? Dan Santa Claus ni benda penting, walaupun dia tu mitos dan legenda, pasal apa tak ada sebut Santa Claus? Sebab Santa Claus ni direka. Asalnya roh Namrus mari gantung hadiah ni, dan Semiramis anggap Namrus tetap hidup dalam bentuk roh. Kemudian dia mengandung sekali lagi. Mengandung pun lagu tu juga, tak bersuami. Jadi anak daripada Semiramis tu lahirnya Tammuz, ataupun setengah orang sebut Tammuzi. Jadi bagi dia, Tammuz ini ialah kelahiran semula siapa? Kelahiran semula Namrus. Jadi Tammuz tu dah jadi anak dia. Hak ni pun anak dia merangkap suami dia. Jadilah Trinity pertama. Inilah Trinity pertama ni. Namrus, Semiramis, Tammuz. Ni dia panggil Tuhan keluarga ni. Inilah start dia. Tak nak bawa masuk dalam agama pagan, nak sampai pada Nabi Isa pun, sini start dia. Semiramis ni, hari ni dia jadi apa? Dia jadi ibu perawan. Gelaran dia lah, sebab dia kata mengandung tanpa suami, ibu suci, macam-macam lah. Hari ni duduk mana? Patung Semiramis. Tak reti nak lukis tak? Belah ni pegang buku, belah ni pegang obor. Statue of Liberty. Statue of Liberty tu bini Namrus lah. Statue of Liberty tu Dewi Semiramis. Obor ni ialah gambaran roh Namrus yang tetap hidup. Gambaran Namrus, agenda dia, perancangan dia tetap hidup. Di bumi mana? Amerika. Iyalah New York lah. New York tu negara Amerika lah. Siapa ni? Bukan Amerika yang buat. Perancis. Perancis yang hadiahkan pada Amerika dan diletakkan di New York. Hari ni banyak tak lambang ni? Di negara lain ada tak statue macam ni? Brazil ada, Norway ada, Sweden ada, banyak. Okey, tu pelambangan dia. Satu lagi kita boleh jumpa dalam Columbia Tristar. Ni syarikat perfilman kan, ada perempuan macam pakai baju Roman duk pegang api tu. Tu Semiramis juga. Dan ni Sony Production, bawah Sony Production. Sama. Lepas tu dia ada nama lain. Contoh Easter. Pernah dengar tak hari Easter? Di sisi orang Kristian, Easter. Easter ni bahasa apa? Bahasa English. Ejaan lah tak? Ada sebut Easter. Ini Anglo-Saxon kan? Ada sebut Ishtar. Ishtar ni bahasa apa? Bahasa Babylon. Ada sebut Ashtaros. Ini Hebrew.
Hebrew Ibrani. Ada sebut Astarte. Astarte, yang ni Greek, Yunani. Nampak tak ni? Ashtaroth. Roth tu siapa? Rothschild tu. Rothschild hari ni yang menguasai bank dunia, sistem kewangan dunia, Federal Reserve tu. Cucu-cucu siapa? Namrus. Astarte. Kita selalu terkenal Ratu Astarte dalam bulatan. Grek, 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 perempuan. Lambang Starbuck tu. Lambang Starbuck tu Ratu Astarte lah. Astarte tu ni juga.